Pemerintah Kota, Pemkot, Depok mengajak masyarakat nonton bersama, Nobar, semifinal Piala Asia U23 Indonesia versus Uzbekistan, Senin, 29 April 2024, malam. Rencananya, Nobar Piala Asia tersebut diadakan di halaman Balai Kota Depok pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sekretaris Daerah, Sekda, Kota Depok, Supian Suri mengaku, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak MNC Group selaku pemegang hak siar. Supian menambahkan, Nobar sengaja diadakan di halaman Balai Kota karena lokasinya yang luas dan tidak mengganggu jalan raya. Awalnya, Nobar direncanakan digelar di Depok Open Space, DOS, yang berada persis di depan Jalan Margonda Raya. Halaman Pemkot Depok sendiri diperkirakan mampu menampung 2.000 hingga 2.500 penonton. Iya pasti ya. Oke, sekarang foto bareng. 2-0. 1-1. Untuk saya 3-1. 1-2, 3-1-2. Terakhir. Agak lewat ya. Gelora Muda keren. Kemarin kita udah melalui teman-teman di dinas Kominfo khususnya udah berkomunikasi dengan pihak pemilik hak siar RCTI dalam hal ini. Informasi yang kami dapat karena emang sifatnya ini bukan komersil, kita lebih kepada untuk masyarakat. Informasi yang kita dapat, kita cukup bersurat ke pihak RCTI untuk menginformasikan bahwa kita akan mengadakan kegiatan Nobar di halaman Balai Kota. Jadi insya Allah besok dilayangkan, besok hari. Insya Allah itu cukup informasi yang kita dapat hasil koordinasi teman-teman di Dinas Kominfo dengan RCTI, pihak RCTI. Posisinya sendiri gimana Bang Nobar di Depok? Ya, sesuai dengan arahan Pak Wali, kita di halaman Balai Kota. Insya Allah ya masih di area DOS, yaitu ada halaman upacara, itu kita gunakan itu untuk Nobar biar ruangnya lebih leluasa dan insya Allah kita lebih nyaman dengan pertimbangan kalau di DOS terlalu mepet dengan jalan, khawatir lalu lintas dan yang lainnya, kita dorong agak ke dalam sedikit tapi masih di lingkungan DOS. Ya. Bisa dijelaskan. Ya, daya tampung kalau kita duduk bareng dengan kiri kanan sekitar 2000-an insya Allah, mudah-mudahan cukup lah itu ya, 2000-2500 cukup insya Allah. Nanti ada dibatasi atau gimana nanti? Ya, sebetulnya tidak dibatasi ya, tapi ya nanti kita akan lihat kalau memang sangat meludak ya mau nggak mau kita batasi gitu ya, terkait dengan, karena kan nggak ada ruang lagi yang bisa di, kalau memang udah penuh, karena ini juga sangat terkait dengan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan buat teman-teman yang nonton nanti. Jangan lupa subscribe ya!